Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Aul. Nah, sekarang aku mau bikin perbandingan antara lip matte liquid favorit aku dari SK. Hai, balik lagi bersama aku, Aul. Jadi dari dulu aku pernah nyobain lip matte liquidnya SK yang warnanya coral tis, dan waktu di aku pake itu tuh yang bener-bener kayak aku nemuin soulmate-ku banget. Jadi warnanya tuh bener-bener pas di aku, jadi aku selalu pake itu. Tapi sayangnya setelah aku pake itu, terus aku mau repurchase, ternyata si coral tis itu susah banget didapetin. Jadi akhirnya kemarin aku nyoba warna yang kayaknya paling mirip dengan coral tis, yaitu namanya Foxy Nude. Yuk kita lihat perbandingan mereka, apakah mereka sama sebenarnya atau berbeda. Okay, check it out. Jadi aku sebelumnya udah punya si matte lip liquidnya SK, dia yang shade coral tis. Ini adalah SK aku yang pertama dan aku suka banget karena apa? Dia itu di bibirku itu bener-bener warnanya beda nude tapi coklat cantik. Jadi kayak waktu aku pakai ini, aku tuh kayak langsung instan cantik gitu. Dan aku belum pernah nemuin warna ini di lip matte manapun atau lip cream manapun, itu sama sekali belum pernah ada yang nyama ini. Jadi ini adalah kecintaan aku banget, si SK yang coral tis. Kamu bisa lihat di sini, aku kasih swatch dulu ya di tangan aku sebelum aku kasih ke kamu gimana di bibir aku. Ini dia warnanya. Nah, lalu sayangnya karena dia ini susah banget didapetin di mana-mana, aku kemarin beli si SK yang baru. Dulu tuh kayak warnanya SK yang lip matte liquidnya cuma sedikit. Nah, sekarang tuh udah banyak banget variannya dan salah satunya ini, si Foxy Nude. Nah, dia itu udah ada lambang halalnya. Jadi, don't worry, be happy. Vitamin A and vegan bro sis, don't worry ya. Nah, dia kemasannya sama sih, sama persis. Ini yang baru, yang baru si yang bawah ini si Foxy Nude, dan yang atas ini adalah si Coral Tis. Warnanya beda sih, kayak sedikit lebih merah yang atas ya, si coral tis ini ya. Nah, sekarang tadi kan aku udah nge-swatch yang si coral tis, sekarang kita bakalan nge-swatch si Foxy Nude. Nah, emang dia lebih kayak lebih coklat gitu ya dibandingkan si coral tis. Ini yang coral tis, ini yang Foxy Nude. Nah, gimana di bibir aku? Sebelah-sebelah gitu ya. Yang sebelah kanan sini adalah si coral tis dan sebelah kiri adalah si Foxy Nude. Kita lanjutkan, kita mulai dari si coral tis. This is what I love the most dari si lip matte liquidnya SK ini. Dia itu teksturnya bener-bener di bibir itu matte tapi nggak kering sama sekali. Enak banget, gini kayak agak-agak velvet sih sebenarnya menurutku ya. Tapi itu yang bagus banget, enak banget gitu di bibir, nggak kering, dan pas di bibir nempel tuh bener-bener yang perfectly fit on my lips. Jadi aku suka. Lanjut ya si Foxy. Oke, sekarang yang Foxy Nude.
Foxy nu. Nah, gimana? Gimana saudara-saudara netizen sekalian? Nih, lihat yang ini si Coraltis dan yang ini si Foxy. Sekilas sama-sama ya, sekilas sama tapi padahal beda. Jadi kayak yang Coraltis itu dia warnanya lebih merah gitu, tapi karena sekarang si Coraltis itu susah banget didapetin di mana-mana. Aku juga nggak tahu apakah SK bakalan restock si Coraltis ini, tapi untuk kalian yang udah suka banget Coraltis kayak aku, kalian bisa juga pakai gantinya si Foxy Note yang sekarang itu Foxy Note masih banyak sih, juga masih banyak dan di mana-mana juga masih banyak. Sekian dulu dari aku. Bye. Thank you for watching.